Hai kawan-kawan, kembali di Mbuzz bersama saya Sean Lee. Game pertama, dapatkah anda cari M di belakang saya? Dapat? Tanya! Sekarang kita nak teruskan ke cerita seterusnya. Jom! Baru-baru ni kita lihat satu gambar ni lah. Syatilah dah upload. Katanya, mengandung ke Sam? Ha, gambar tu viral. Jadi apa Sam boleh katakan bila orang macam you tengok perut Sam semakin ke depan? Bila dah terlalu selesa dengan kehidupan PKP, ni lah tak kisah, lantak. Kadang-kadang kita duduk, kita pun tak sedot. Perut tengah tebal. Tapi Tila ni memang nakal sikit lah. Sekarang ni Sam tengah berada di tahap yang paling ekstrim lah. Sam pernah ada satu fasa untuk nak diet, nak kurus. Jadi apa cerita tu? Ini dia nak start balik lah. Kadang-kadang setengah orang, diorang rasa diorang tidak ada sebab untuk orang diet. Selagi diorang rasa diorang bernafas elok, diorang boleh bagi tidur nyenyak, diorang sihat. Sebab tu susah untuk orang nak diet. Macam Sam juga, tak ada sebab Sam nak kurus. Tapi sekarang ni, filem yang Sam berlakon tahun lepas tu nak kena tambah scene, kena dapatkan balik shape sebelum ni. So insyaAllah, dengan bantuan Allah, Sam akan cuba maintain lah kot. Cerita panas, cerita terkini, cerita bzzz pun ada kat sini. Sebab ini adalah Mbuzz. Nak tahu cerita seterusnya? Jom kita sama-sama saksikan. Let's go! Emilia Azizan, ada projek terbaru ke? Kebanyakan penyanyi selepas MCO ni, inilah peluang mereka untuk melancarkan lagu. Lepas PKP tu, kita orang sambung bagi lagu-lagu production yang tertangguh. Saya memang baru je record lagu baru. Tengah merencanakan album saya sendiri. Yeah. Ramai selalu melancarkan single kan? Untuk album ni, kosnya tinggi. Bila nak jual tu, takut penjualan dia kurang. Macam Emilia sendiri bagaimana? Saya rasa bertuah. Saya ada circle of friends dan juga label yang percayai lagu-lagu yang saya buat. Sebab I work with the song sekali. Kreatif dan direction of the whole concept pun buat sini dah jimat. Samsung Galaxy Note 20 Ultra mempunyai reka bentuk menarik dan warna baharu yang menawan. Untuk mendapatkan hasil kerja yang lebih efisien, saya akan menggunakan Samsung DeX. S Pen membolehkan saya untuk bekerja dengan lebih fleksibel. Untuk mengetuai sebuah syarikat, saya harus berfikiran positif dan menjalani kehidupan yang aktif. Dengan hobi berbasikal, kini saya dapat merakamkan detik-detik indah semasa saya berbasikal untuk dikongsikan ke media sosial dengan hanya satu aksi. Hei kawan-kawan, dah tiba masa untuk saya pergi. Kita akan jumpa lagi di lain hari ya. Di Mbuzz jam 9 malam hanya di TV3. Bye-bye.